Kemudian, ada ruang kok buat bung Anies. Kenapa selama ini? Kan, bung Anies ini intelektual, politisi yang sudah tingkat nasional. Dia tidak sembarangan, seharusnya dia bisa membaca bagaimana partai politik akan mendukung dia atau tidak akan mendukung dia harus bisa dibaca, oleh karena itu ada ruang khusus untuk pilkada kenapa tidak dia bergerak untuk calon independen kemarin mm -hmm. kan bisa dia baca, wah kalau partai ini uh, uh, pendekatannya begini dan lain-lain dan lain-lain sebagainya di belakang panggung kan ada itu semua okay. nah, dia ma harus mampu menganalisis itu sebagai pemimpin, sebagai tokoh nasional masa dia tidak bisa menganalisis itu harusnya dia membaca situasi itu mencari peluang supaya calon independen bahkan saya berpendapat bahwa calon independen ini justru ini adalah suatu hal di mana antitesis daripada partai politik mm -hmm. karena ini adalah kehendak dari rakyat gitu ya bahkan di presiden kita buka uh, uh, apa katakanlah keran itu dari calon independen jadi oleh karena itu tidak ada alasan bagi teman-teman yang tidak dicalonkan oleh partai, lalu uh, mereka merenggut, apa, katakanlah tidak setuju dan lain-lain gitu ya. Bahkan pendukungnya membuat suatu gerakan. Dan saya berpendapat, dari sudut pendidikan politik, karena politik itu yang utama adalah pendidikan loh bang. Bukan hmm. adalah bagaimana kita berkuasa, tidak.